pustakawan muda yang bekerja di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada selama 12 tahun. Sehari-hari saya bekerja sebagai PIC di layanan Bank Dunia Corner yang berpusat di Jakarta. Selain melayani peminjaman buku-buku, publikasi Bank Dunia, saya juga bertanggung jawab terhadap program-program yang dijalankan oleh Bank Dunia. Disinilah sangat penting menjalin kerjasama dengan pihak lain. Saat ini, saya juga menjadi Ketua Forum Pustakawan Universitas Gadjah Mada, juga aktif sebagai pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga aktif sebagai pengurus Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Tahun lalu saya berhasil menjadi juara 2 Pustakawan Berprestasi Tingkat Universitas Gadjah Mada dan menjadi juara 3 Pustakawan Berprestasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Prestasi yang lain adalah saya berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan di luar Universitas Gadjah Mada, dan itu sangat membanggakan bagi saya. Saya senang bekerja dengan tim kecil karena menurut saya itu adalah lebih efektif dan efisien. Cita-cita saya adalah menjadi pustakawan yang berbeda. Untuk itu, saya selalu meningkatkan kompetensi diri, belajar dari mentor, dan yang ketiga adalah saya belajar sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk berbeda dibutuhkan satu keberanian. Keberanian menurut saya adalah mampu mengungkapkan ide dan merealisasikan dalam kenyataan beserta risiko yang menentang. Selama 5 tahun terakhir, saya berhasil berani membawa teman-teman pustakawan dari seluruh Indonesia untuk melihat perkembangan perpustakaan yang ada di negara tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Hong Kong. Saya yakin program yang saya buat akan sangat bermanfaat bagi pengembangan perpustakaan di Indonesia. Berani coba, berani beda, itu tantangan buat saya.